Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nak kongsilah berkenaan dengan penjagaan pokok, pembinaan pokok, pembinaan dahan buaya. Ini di hadapan saya ialah pokok duri hitam ya. Tengok, ini usia nak masuk ke 3 tahun ya. Ini nampak pembinaan dahannya. Di setiap-tiap dahan ini saya dah buang dia punya tunas-tunas kecil yang makan baja ni, buang. Macam contoh ni, yang dia tunas kecil kan, ni makan baja, kita buang supaya nanti dahan cepat besar. Dan tengok ya, pokok dia kecil saja. Tengok semua, dia kata tingginya lebih kurang dalam 10 kaki, 9 kaki, setengah 10 kaki. Ini semua dahan buah ni. Ini dahan buah, dahan buah, ni dahan buah, dahan buah, dahan buah. Banyak ya. Tengok bawah sekali tu, ha, tu dah keluar bunga ya. Nampak itu bunganya, memang bukannya besar sangat pun. Kalau kita tengok batu bata ni, besar batu bata batang dia, tak sampai 3 tahun. Alhamdulillah lah ni. Ni semua dahan buah yang saya masukkan ni lah, yang kata kena buang. Nampak tak di dahan ini, kosong saja kan. Daripada dahan pangkal ini, kosong saja. Ni kita buang lah ni, macam ni. Ni kena buang lah sebab dia makan baja. Tengok ni saya buang, tengok saya buang. Jadi jangan diambil ya, sebab dia makan baja. Kalau dia makan baja, dia lambat membesarkan batang buah, batang untuk menghasilkan buah. Nampak? Ini tengok. Ini semua kecil-kecil macam ni pun kena buang macam ni. Ini buang. Ini pun ini dia buang ya. Jangan sampai dia sebab dia nanti menggalakkan, dia mengambil nutrien pada pokok. Okey ya. Nampak kecil saja. Dekat sini tengok daunnya pun cantik kan? Ni tengok hijau gelap. Ni kalau tanam dekat taman pun boleh nampak. Tengok. Ini saya gandakan kaki ganda dekat sini. Ada kaki ganda 1 2 3 4 4 kaki ganda. Ni tengok. Ini kaki ganda ada 4. Okey, 1 2 3 4 dia naik dan 2 campur 1. 1 nanti masuk sini, jadi dahan ini sudah ada 5 dahan sumber makanan. Okey, nampak tu semua akan membentuk dahan buah. Dia tak bersama mana pun kan, pokok dia tak bersama mana, tapi dia nampak subur. Okey, itu saja perkongsiannya. Okey, baik.